tetap berdiri tepuk tangan yang meriah kemuliaan Raja kita. Lebih meriah buat kebaikan Tuhan, katakan haleluya. Coba sudah lihat kanan kiri sebentar, katakan kung si fa Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Tepuk tangan yang meriah kemuliaan Raja kita. Selain duduk kembali sus kalian. Kita percaya bahwa tahun ini bukanlah tahun ayam api. Karena ayam hanya akan berakhir di meja makan sebagai show ke ayam juga tidak bisa terbang. Tetapi percaya bahwa tahun ini adalah tahun raja wali. Cuman beberapa orang saja. Tahun ini adalah tahun raja wali. Kita akan dibuat Tuhan terbang naik. Dan naik bersama dengan Tuhan yang percaya tepuk dan yang meriadu kemuliaan nama Tuhan. Nah itu sebabnya jangan percaya tentang show ayam karena ayam hanya berakhir jadi show ke. Lebih enak makan show ke dan show bak. Hidup kita bukan bergantung show dunia, tapi kita hidup bergantung dari apa kata Tuhan. Katakan amin. Nah so sekalian, Kemarin saya juga baru pulang dengan istri dan juga anak kami yang kedua, petani, seorang wanita. Kami baru pulang selama beberapa hari ke Disney World di Florida. Dan saudara-saudara dulu saya pernah ajak anak kami yang pertama, Yehuda, laki-laki, sekian tahun yang lalu ke Disney World juga. Sementara kali ini gantian, dan kami cari Januari season yang tidak terlalu panas di sana dan juga lagi low season, harganya jauh lebih murah dibanding waktu liburan sekolah. Nah, saudara-saudara, saya merenung selama beberapa hari di sana, walaupun kaki pegelnya bukan main, karena satu hari total akhirnya saya lihat di handphone, ternyata saya dan istri jalan kaki satu hari lebih dari 16.000 langkah. Jadi sekitar enam mil lebih susur aku. dan anda tahu susulah kaki terasa wow luar biasa indahnya, dan kelihatan saya lebih langsing, lebih ganteng dan lebih keren lagi. Terima kasih, terima kasih. Nah, sus so kalian, saya merenungkan dan saya melihat bahwa interest orang itu pasti beda-beda. Waktu saya bawa Yehuda anak saya laki-laki dengan anak saya yang kedua Betani perempuan jelas berbeda. Yuda di sana di Disney World begitu senang dengan permainan yang penuh dengan tantangan, permainan-permainan yang mengerikan, yang membuat orang teriak wow, semacam jet coaster baik yang mini maupun yang gede, susur aku. Bahkan juga sebuah permainan yang membuat kita harus punya keberanian dan mau tidak mau saya juga harus mendampingi dia. Kenapa? Karena waktu itu dia berkata papa harus. Dan anda tahu sudah berkali-kali saya ngeri bukan main dan isi saya akhirnya berkata seorang bapak pria sejati harus mendampingi putranya. Nah anda tahu apa terjadi Yuda juga punya kesukaan hobinya makan. Nah kalau urusan makan mirip dengan saya, saudaraku. Saya happy sekali, tetapi kemarin, saudara, ketika hanya bertiga dan hanya ada dua wanita dan satu laki-laki. Anda tahu, apa yang terjadi? Interesting Betani berbeda. Dia sangat suka dengan baju gaun yang bagus. Dia suka dengan foto, uh, dengan uh, para princess atau putri daripada karakter Disney. Susura. Bahkan juga, akhirnya dia suka berenang, suka dengan air. Nah, apa yang terjadi, Susra? Akhirnya, saya harus mendampingi Betani dan istri, yang ternyata mereka berdua tidak suka makan. Jadi saya saudara, saudara akhirnya beberapa malam tidak makan. Kenapa? Karena saya mau ajak isi dan anak saya makan, mereka menolak karena mereka berkata tidak mau makan lagi. Jadi akhirnya saya cuman bahas, roh, Tuhan sangat baik sekali, saudara, saudara. Nah, yang lebih dahsyat lagi ternyata Saudara-saudara tahu untuk foto dengan Snow White Princess uh, Putri Salju Foto dengan Princess Tiana yang mencium kodok berubah jadi kata. Untuk foto dengan uh, Princess, Princess Anna yang karena true love-nya akhirnya menyelamatkan uh, kakaknya dan semua kebekuan berubah jadi kehangatan kembali dan akhirnya foto dengan princess Belle yang akhirnya karena dia mencintai seorang monster, seekor monster yang mengerikan yang akhirnya dicintai dan berubah kembali jadi pangeran yang ganteng itulah Beauty and the Beast, foto dengan Jasmine yang mendampingi Aladdin, foto dengan Mulan dari China yang rela berkorban jadi tentara China menyamar sebagai laki-laki menggantikan ayahnya yang dipaksa pemerintah untuk perang saudara dan akhirnya Mulan jadi pahlawan China waktu itu dan saya akhirnya mendampingi, bayangin untuk foto dengan satu putri, princess terkadang harus antri satu jam, 30 menit dan cukup melelahkan, Saudara. Dan akhirnya ternyata suraku selain foto juga betani minta uh, tanda tangan dari para princess, Saudara. Dan akhirnya ternyata selesai pulang kami total totalnya 27 princess. Saya sekarang mulai hafal warna baju daripada snow white biru muda. Warna baju daripada uh, princess apa itu? Ya sudah sudah lah pokoknya. Ya, dan saya mulai hafal nama, hafal ceritanya Saudaraku. Nah, ketika saya merenungkan, saya bilang begini, Tuhan, Tuhan. Saya ini lagi mau khotbah. Tapi harus mendampingi anak dan istri ketemu banyak princess ajari aku sesuatu Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan mengajar saya sesuatu begini. Saudara sekalian, di Alkitab ada orang biasa. Bahkan orang ini sebenarnya adalah orang yang gak masuk hitungan. Tetapi ternyata akhirnya orang ini berhasil menjadi seorang princess. Bahkan menjadi seorang queen dari kerajaan media Persia. Dan Anda bisa tebak itu adalah Queen Esther atau Ratu Esther. Well, walaupun saya ketemu foto dengan banyak wanita cantik, para princess di Disney, tapi menurut saya yang lebih cantik adalah istri saya. Percayalah. Apalagi waktu ketemu Mulan. Maka saya bilang sama Bethany, mamamu bisa daftar jadi putri Mulan. Karena mamamu lebih cantik daripada yang jadi putri mulan. Terima kasih, terima kasih. Nah, sesekalian. Lalu kemudian Tuhan mengajar begini. Lihat bagaimana Esther dari orang biasa. Bisa terbang tinggi. Dibawa Tuhan naik. Jadi seorang ratu atas media Persia. Dan kalau Anda baca di Alkitab dalam kitab Esther itu nggak main-main loh suraku. Ahasi Feros yang akhirnya menjadikan Esther menjadi ratu itu waktu itu adalah penguasa adik kuasa pada zamannya. Bayangkan dia menguasai 127, bayangin 127 kerajaan yang takluk kepada media Persia. Berarti betul-betul ini raja yang hebat, tetapi didampingi oleh Ratu Esther yang dahsyat. Lalu kemudian saya bertanya Tuhan, apa yang bisa membuat Esther dari orang biasa menjadi orang yang hebat? Lalu Tuhan berkata begini, lihat pelajari hambaku. Lalu saya baca seluruh kitab Esther. Dari pasal pertama sampai pasal terakhir. Dan tiba-tiba saya menemukan, Esther punya beberapa fondasi-fondasi kuat yang bisa membuat hidupnya diangkat Tuhan jadi seorang ratu. Dan jelas Anda harus mengerti bahwa Esther punya fondasi iman yang membuat dia berani. Keberanian Esther karena dia beriman percaya kepada Tuhan akhirnya membuat hidupnya terangkat luar biasa. Dan ingat dalam beberapa minggu ini kita sudah belajar bahwa iman akan membuat kita berani. Yang setuju katakan amin. Kata bersama saya, iman membuat saya berani. Dua, tiga. Iman membuat saya berani. Lalu Tuhan juga mengajar bahwa Esther juga punya fondasi karakter yang mulia. Bagaimana perilaku dan sikap karakter Esther begitu menyenangkan. Begitu nice. Begitu luar biasa baiknya. Sampai semua orang yang melihat Esther, Akhirnya senang dengan Ester. Jelas Ester punya karakter dan perilaku yang mulia. Dan minggu kemarin kita sudah belajar tentang karakter mulia. Dan saya berdoa biar semua kita punya fondasi iman yang membuat kita berani dan juga karakter mulia yang membuat kita punya fondasi siap dibawa Tuhan terbang tinggi. Yang percaya tepuk dan yang meriah itu kemuliaan nama Tuhan. Katakan Amin. Tetapi kemudian Tuhan mengajar saya. Lihat hambaku ada satu lagi fondasi kuat yang dimiliki Esther. Dan kalau kita mengerti ini, percayalah ini akan menjadikan hidup kita dahsyat bersama Tuhan. Belum semuanya, kita akan jadi dahsyat bersama Tuhan. Apa fondasi lagi yang kita harus miliki seperti Esther? Ternyata Esther ini adalah seorang yang tahu panggilan hidupnya, Esther, adalah seorang yang hidup sesuai dengan panggilan yang telah Tuhan tetapkan bagi hidupnya. Dengar baik-baik, orang yang mengetahui dan hidup dalam panggilan Tuhan itu akan menjadikan dia punya fondasi yang kuat yang tidak akan tergoyahkan oleh keadaan apapun juga. Yang percakapan haleluya. Saudara so, sekalian, lihat bagaimana orang yang ada di jalur yang benar, dia akan betul-betul hebat. Tetapi orang yang berada di jalur yang salah, orang yang bukan berada dalam calling bukan dalam panggilannya, jelas akan sangat mengerikan. Saudara so, sekalian, Anda bisa bayangkan, bagaimana seandainya Saudara Ronaldo seorang pemain bola yang dahsyat. Ternyata ketika akhirnya dia dipaksa orang tuanya untuk menjadi seorang pemain basket NBA. Dan coba bayangkan seandainya Michael Jordan dipaksa oleh orang tuanya untuk dia menjadi seorang pemain sepak bola, kira-kira apa yang terjadi? Karena tidak sesuai dengan jalur panggilannya, tidak berada pada track yang benar, tidak berada pada jalur yang benar. Jelas, akhirnya Ronaldo tidak akan jadi seorang bintang hari ini. Jelas, akhirnya Michael Jordan tidak akan jadi seorang bintang yang kita kenal sampai hari ini. Nah, dengar baik-baik. Yunus adalah contoh orang yang tidak mau hidup dalam panggilan Tuhan. Yunus harusnya pergi ke Niniwe. Tetapi dia malah pergi ke Tarsis. Dan Anda tahu apa terjadi suraku? Itu yang membuat badai mengamuk, menghantam dan akhirnya sampai Yunus terpaksa dibuang dari kapal. Dan ada ikan besar yang menelan Yunus. Dan membuat Yunus untungnya bertobat. Sehingga dia keluar dari mulut ikan, dimuntahkan kembali ke Niniwe. Kalau Yunus tidak bertobat dan tidak kembali pada panggilannya, tidak kembali pada jalurnya, Yunus akan juga dimuntahkan oleh ikan, tapi bukan dari mulut, tapi dari belakang. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi? Saudara sekalian, hidup sesuai dengan calling kita, sesuai dengan panggilan saudara. Itu adalah fondasi yang kuat, yang percaya. Tepuk tangan yang meriah itu kemuliaan nama Tuhan. Ayo lebih meriahkan haleluya. Nah sekarang pertanyaannya. Saudara sudah yakin tidak bahwa hari ini kehidupan saudara sesuai dengan calling, panggilan, destiny yang telah Tuhan tetapkan. Kalau ada orang tidak mengerti panggilannya, bahkan hidup dalam kebingungan, Menurut saya, orang itu adalah orang yang paling tragis. Seorang berkata begini: "Tragedi terbesar dalam hidup ini bukan kematian, tetapi hidup tanpa tujuan. Nah, saya berdoa biar semua saudara seperti anak panah. Mulai hari ini, ada di tangan Tuhan pahlawan, ada di tangan gereja ini yang Tuhan percayakan buat kami, dan kami arahkan Anda kepada calling." panggilan. Dan percayalah hidup saudara akan terbang dan naik bersama Tuhan. Yang percaya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Saudara pernah tentu pernah dengar. Seekor Raja Wali waktu menelurkan. Telur Raja Wali. Akhirnya sempat diambil oleh seorang saudaraku petani. Sementara petani ini tidak tahu ini telur apa. Lalu dia bawa pulang ke peternakannya dan telur Raja Wali dia eramkan bersama dengan telur-telur ayam. di dierami oleh induk ayam dan akhirnya menetas. Surat pasti pernah dengar cerita itu. Bagaimana Raja Wali tinggal di antara ayam. Dan bagaimana akhirnya Raja Wali bertingkah laku seperti ayam. Dan dia merasa dia tidak pernah bisa terbang. Tetapi satu hari. Semakin dia dewasa, dia merasa ada yang berbeda dengan badannya. Dia merasa bulunya berbeda, tingginya berbeda dengan kebanyakan ayam yang lain. Dan waktu satu saat dia lihat ada raja wali terbang, dia lihat ke atas, "Wow, saya seperti yang di atas!" Dan Anda tahu, akhirnya raja wali itu belajar terbang dan dia kembali kepada... Calling panggilannya, saudara sekalian, Esther, orang biasa tetapi bisa menjadi seorang ratu pada zaman itu. Kenapa? Karena Esther tahu panggilan Tuhan dalam hidupnya. Arti nama Esther bagus sekali, dua arti nama Esther. Yang pertama, Star Bintang. Saya berdoa dalam nama Yesus. Semua kita bukan jadi orang biasa. Di dalam Yesus kita adalah para star, para bintang-bintang yang akan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk yang meriah itu kemuliaan Tuhan. Amin. So. Dan arti nama Esther juga adalah happiness, kebahagiaan. Orang yang sudah berada pada jalur hidup yang benar dalam panggilan Tuhan, dia akan bahagia dan tidak tergoyahkan. Setuju kata Haleluya. Nah, hari ini kita belajar judul khotbah kita adalah follow your calling. Penuhi panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Siapa yang mau hidup dalam panggilan Tuhan? Oh, belum semuanya. Sekali lagi, siapa yang mau hidup dalam panggilan Tuhan? Angkat tangan ini. Nah, saudara, saudara, saya hari ini akan mencoba membantu saudara. Karena saya tahu sebagai seorang gembala tugas saya Membantu saudara jemaat untuk Anda mengerti gimana cara firman itu jadi daging. Firman itu kita praktekkan. Nah, rahasia hidup sesuai panggilan yang pertama adalah ketahuilah panggilan hidupmu. Ayo, baca sama-sama poin yang pertama. Ucapkan dua tiga, ketahuilah panggilan. ...hidupmu. Belum semuanya. Ayo lebih keras. Dua, tiga. Ketahuilah... ...panggilan hidupmu. Contoh begini. Kalau sudah ditanya begini. Apa kamu yakin... ...memang Tuhan mengendaki kamu tinggal di Amerika? Uh, saya nggak tahu ya. Itu berarti orang yang... ...tidak tahu panggilannya. Apa kamu yakin... ...bahwa memang kamu sekarang... Jadi seorang karyawan di sebuah perusahaan ini panggilan hidupmu. Hah, ya kalau nggak kerja nggak dapat uang. Menurut saya Anda belum hidup dalam panggilan. Orang yang mengetahui panggilan Tuhan. Orang itu yakin betul bahwa sekarang dia berada di jalur yang Tuhan mau. Nah, mari kita belajar. Pak, tapi saya nggak tahu pak panggilan Tuhan dalam hidup saya. Rencana Tuhan dalam hidup saya itu apa? Saya mau coba bantu saudara. Dari Esther kita akan belajar untuk kita bisa mengetahui panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jangan ratapi kekuranganmu, saudara sekalian. Jangan ratapi kekurangan. Saya yakin semua kita tidak sempurna, betul? Ini ada orang enggak ini? Semua kita tidak sempurna, betul? Semua kita pasti punya kekurangan, betul? Nah, saudara Esther juga sama. Coba kita lihat buktinya. Esther 2 ayat yang 7. Mordekai itu pengasuh Hadasa. Hadasa adalah nama Ibrani Esther. Yakni Esther. Anak saudara ayahnya. Jadi Mordekai ini pamannya Esther. Sebab anak itu atau hadas atau ester. Sebab anak itu, baca sama-sama Pak, tidak beribu bapak lagi alias yatim piatu. Oke, okay? perhatikan. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia Esther diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Nah, dengar kemari, Esther ternyata, Anak yatim piatu, saya mencoba belajar secara teologi, dan saya mencoba mencari kira-kira apa yang menyebabkan kedua orang tua Esther mati. Tetapi ternyata, saya tidak mendapatkan sumber yang mengatakan apa penyebab Esther orang tuanya mati, tetapi yang diceritakan oleh tradisi Yahudi adalah. Orang tua Esther, dua-duanya, ayah dan ibunya, mati waktu Esther masih kecil. Nah, Anda bisa bayangkan, sejak kecil dia sudah kehilangan figur ayah, sejak kecil dia sudah kehilangan figur seorang ibu. Nah, Anda coba bisa bayangkan seorang anak yang sejak kecil kehilangan figur orang tua maka semua pasti akan banyak alasan untuk dia hidup dalam sebuah kemarahan dan penyesalan. Dan bisa saja Esa berkata, kenapa Tuhan panggil orang tua saya sementara saya butuh orang tua saya. Dan Anda harus tahu, pilihan ada di tangan setiap kita. Pilihan ada di tangan setiap kita. Surahku dengar baik-baik. Daripada saudara terus meratapi nasib saudara. Daripada saudara terus menyesali kenapa saya begini. Dan Anda lihat kekurangan kelemahan Anda. Stop! Kenapa? Karena itu akan mencuri panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Coba bayangkan kalau Esther akhirnya terus meratapi keadaannya dan merasa Tuhan kejam, Tuhan tidak adil, kenapa yang lain punya orang tua lengkap, kenapa saya sejak kecil tidak. Jelas akhirnya Esther tidak akan mencapai calling panggilan dalam hidupnya. Saudara nggak ada baik-baik. Berapa banyak kita selalu lihat orang lain dan berkata, aduh sangat beruntungnya dia ya, saudara. Lalu kita bandingkan dengan diri kita terus kita meratapi nasib. Esther sejak kecil jadi yatim piatu, tetapi dia memutuskan untuk bangkit dari setiap kekelemahan dan kekurangannya. Yang percaya tepuk yang meriah kemuliaan nama Tuhan. Kata amin. Saudara so. sekalian, saya bisa memberi banyak daftar orang cacat yang terlahir cacat. Entah itu cacat nggak punya tangan, nggak punya kaki, atau mungkin buta. Yang akhirnya orang cacat itu akhirnya aku meratapi nasib, marah dengan Tuhan, merasa Tuhan kejam, tidak adil. Tapi saya juga bisa memberi surah banyak daftar orang cacat yang akhirnya bangkit dan memutuskan percaya kepada Tuhan dan akhirnya jadi orang sukses. Nick Fujik yang terlahir enggak, tak punya tangan, tidak punya kaki, hanya satu kaki kecil, hari ini dikenal dunia sebagai seorang motivator dan hamba Tuhan yang hebat, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Li Hai'an terlahir di Cina hanya dengan empat jari, jempol dan centik. Tetapi dia memilih bangkit dan dia percaya Tuhan. Dan hari ini dia menjadi pemain piano yang dikenal. Bukan karena cuman dia hebat mainnya, tapi karena cuman punya empat jari. Tapi dia bisa main lagu-lagu Beethoven yang orang normal saja sulit. Tetapi dia berhasil, dan hari ini, kalau dia buat konser dimanapun, semua tiket akan terjual habis karena dia memilih jadi orang cacat yang bangkit, tidak meratapi nasibnya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau Anda Google, Anda klik daftar orang cacat yang sukses, daftar orang cacat yang akhirnya menjadi inspirasi bagi dunia, Anda akan dapatkan banyak. Ingat, berarti pilihan di tangan kita. Ada orang dari latar belakang keluarga yang buruk sekali. Mungkin orang tuanya cerai. Atau mungkin bahkan seorang anak yang gak tahu jelas siapa orang tuanya. Akhirnya meratapi nasib, marah dengan Tuhan, habis hidupnya. Tapi saya juga bisa memberikan pada saudara daftar nama orang-orang yang dari latar belakang keluarga yang hancur. Tapi mereka memilih bangkit, percaya Tuhan, dan akhirnya bisa sukses. Saudara sekalian, ada orang yang merasa badannya tidak menarik. Merasa wajahnya jelek. Dan akhirnya meratapi hidupnya. Dan berujung kepada kehancuran. Tapi saya bisa buktikan pada surah juga, ada cukup banyak orang yang badannya haleluya. Wajahnya juga haleluya. Tetapi akhirnya memilih bangkit dan kemudian percaya Tuhan. Dan hari ini mereka jadi orang-orang sukses. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. <tuk> Saudara siapa sangka seorang yang bernama Tukul Arwana. Dengan wajah yang seperti itu. Tapi sekali dia tayang satu menit dibayar sekian mahal. Dan Anda tahu dia termasuk presenter di Indonesia yang ratingnya nilai harganya begitu mahal, justru dia mengandalkan wajah jeleknya dan semua ketidaktampanannya, tetapi dia semakin hebat. Contoh lagi, ada orang yang merasa kurang pendidikan, bukan seorang sarjana, bukan seorang yang mendapat keuntungan bisa sekolah tinggi, yang akhirnya memilih meratapi nasib dan akhirnya putus asa. Tetapi ada juga begitu banyak daftar orang-orang yang pendidikannya kurang. Tapi hari ini mereka bangkit dan jadi orang sukses. Kata amin. Anda nanti cari sendiri. Saya nggak sempat sebut nama-namanya. Ada juga orang yang berusia lanjut. Yang meratapi nasib dan berkata. Aku kalah bersaing dengan yang muda-muda. Dan akhirnya terpuruk. Dan tidak jadi apa-apa. Tapi saya bisa memberi pada saudara daftar begitu banyak orang yang berusia lanjut, yang memilih bangkit dan percaya Tuhan. Dan hari ini mereka jadi orang sukses. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. <tuk> Pilihan ada di tangan kita. Dan ada para perantau-perantau di Amerika yang akhirnya meratapi nasib dan berkata hopeless. Tetapi saya bisa buktikan ada banyak daftar perantau-perantau dari negara lain di Amerika. Yang akhirnya memilih bangkit, percaya Tuhan, dan sukses. Saudaraku salah satunya, orang suami istri yang sama-sama merantau ke Amerika nggak punya apa-apa. Kerja di pabrik, di toko sekian puluh jam satu minggu. Tapi hari ini orang mengenal usaha mereka, Forever 21. Itulah toko baju yang mendunia yang dimiliki oleh suami istri dari Korea yang merantau ke Amerika tidak bawa apa-apa tapi punya tekad percaya kepada Tuhan tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan <tuk> saudara jangan terus ratapi nasib kalau saudara selalu berkata tapi saya begini tapi saya begini tapi saya begini nggak bakal sukses untuk menemukan panggilan kita Berikutnya adalah kenali kekuatan saudara. Lihat Esther dikatakan apa? Walaupun memang dia anak yatim piatu. Tapi ayat tadi dia yang ketujuh berkata, Esther itu gadis itu elok perawakannya dan apa? Cantik parasnya. Elok perawakannya dan cantik parasnya. Jadi walaupun Esther punya kekurangan, tapi Esther diberi Tuhan kelebihan. Nah dengar baik-baik. Saya yakin sekurang-kurangnya kita. Percayalah pasti ada banyak kelebihan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Amen. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Belum semuanya. Kata amin. Mungkin ada saudara berkata, Pak, tapi saya nggak bisa nyanyi, Pak. Kalau saya nyanyi, Pak, mengerikan. Kucing berkelahi aja langsung berhenti, Pak. Tapi memang mungkin Anda nggak bisa nyanyi. Tapi kalau urusan Anda manajemen, ngatur sesuatu, rapi dan detail, itu kekuatan saudara. Dan jangan ratapi kenapa Anda nggak bisa nyanyi. Tapi lihat kekuatanmu. Ada mungkin saudara-saudara nggak bisa nyanyi. Nggak bisa manajemen tapi Anda pandai masak. Ketika Anda masak suasana surga turun. Hadirat Tuhan dan hadirat soto ayam turun. Nah, kekuatan Saudara itu harus Anda ketahui. Dan yang tahu kekuatan surat siapa? Selain Tuhan, dirimu sendiri yang mengucapkan amin. Dan siapa lagi? Orang-orang dekat Saudara. Amin Saudaraku. Mungkin sudah berkata, Pak saya nggak bisa masak. Tapi saudara mungkin pinter nulis. Dan berapa banyak hari ini orang sukses gara-gara nulis. Dia mulai mencoba masuk, saudaraku, ke kompasan, kompasan, kompasiana, betul? Kompasiana, dan akhirnya tulisannya disukai banyak orang, di-share banyak orang, dan akhirnya oleh kompas di-hire sebagai penulis tetap, dan hari ini setiap iklan atau tulisan yang dia tulis dimuat diminta oleh berbagai mas media dan hanya di rumah dia ketik dia dapat uang sekian banyak saudara sekalian kenali kekuatan saudara apalagi gunakan setiap pintu kesempatan saudara percayalah nggak usah meratapi pintu yang tertutup. Karena di saat yang sama, Tuhan sudah buka pintu baru. Yang merupakan kesempatan baru dari Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lihat bagaimana pintu kesempatan digunakan Esther dengan baik. Lihat Esther pasal pertama S19. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari baginda raja dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media sehingga tidak dapat dicabut kembali. Bahwa wasti, siapa wasi? Ratu daripada Asiferos. Dilarang menghadap Raja Asiferos, dipecat. Kalau Anda baca sebelumnya, karena ratu tidak mau datang, diminta raja. Dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Dan begitu gara-gara Ratu Wasti sombong dan tidak mau menghadap Raja. Dia dipecat, akhirnya sebuah pintu kesempatan sebagai Ratu sedang terbuka lebar. Dan Anda bisa bayangkan itu sebuah kesempatan yang terbuka di depan Esther. Saudara sekalian, para ahli teologi berkata kitab Esther adalah kitab yang nyaris tidak dimasukkan di Alkitab. Akan dikeluarkan dari Alkitab. Nyaris, kenapa? Karena kalau Anda baca kitab Esther, tidak ada satu kata Tuhan pun disebut di dalamnya. Tetapi akhirnya mereka menetapkan, tetap masuk sebagai bagian Alkitab. Kenapa? Karena walaupun tidak tertulis Tuhan satu kata pun di kitab Esther. Tetapi waktu Anda baca kisah Esther, kita bisa melihat ada tangan Tuhan yang tak terlihat, yang terbuka, dan yang sungguh-sungguh bekerja dalam hidup Esther, yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. <tuk> saudara, di antara sekian banyak orang Indonesia yang merindukan ke Amerika, dan kalau saudara hari ini ada di negara ini, jangan takut, jangan gentar. Biar siapapun presidennya, tetap Yesus di atas segala-galanya dan pegang kendali hidup kita. Amin, keadaan amin. Itu sebabnya, mari belajar kesempatan demi kesempatan yang Tuhan buka. Just lakuin, lalu apa lagi untuk kita bisa tahu tentang panggilan kita? Mintalah peneguhan dari Tuhan dan dari sesama kita. Saudara kalau Anda memang berkata, "Oh, Tuhan panggil saya untuk buka restoran." Kenapa? Saya pandai masak. Jangan cuman perasaan. Minta sama teman-temanmu. Tanya. Kasih mereka makanan masakan terbaik, Saudara. Bila perlu juga kirim ke gembala. Ketika saya terima, saya akan berdoa. Selain berdoa saya akan cicipi. Layak tidak Anda buka restoran. Begitu saya cicipi rasanya. Rasa surga. Mungkin saya berkata. Ayo sama-sama join. <silence> Tapi begitu saya cicipi rasa neraka. No way. Nangkap suruh. Kalau Anda merasa bahwa Tuhan panggil saya itu buka kapsalon. Karena saya seorang yang ahli potong rambut dan rias wajah. Make up. Maka saudara sekalian, Anda harus perlu peneguhan. Tanyalah dengan teman-teman dekat, dengan keluarga Anda, dengan hamba Tuhan, orang-orang yang jujur, yang akhirnya akan berkata jujur, apakah memang uh, waktu Anda potong rambut, Anda akan mengalahkan Rudi Hadi Suwarno. Ataukah Anda ke waktu potong rambut mirip dengan Rudi Hartono? Yang tukang semes jelas beda. Nah, kalau sesekalian kita dapat peneguhan, baik dari Tuhan maupun dari sesama kita, maka itu merupakan satu sign bahwa kita sudah tahu apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apakah cukup, Pak? Belum cukup. Langkah yang kedua: pertajam panggilan hidup saudara. Ucapkan bersama saya saya harus pertajam panggilan Tuhan dalam hidup saya. Dua, tiga. Saya harus pertajam panggilan Tuhan dalam hidup saya. Sudah seperti pisau. Jangan tunggu baru mau dipakai, baru diasah. Salam. Pisau itu tidak pernah tahu kapan akan dipakai. Tetapi yang penting harus diasah, dipertajam. Sehingga sewaktu-waktu ketika ada tangan seorang koki atau tukang masak pegang, maka pisau itu akan siap dan akan berguna dan dipakai. Nah, saudara dengar baik-baik. Sukses itu rumusnya simple. Sukses orang berkata adalah persiapan bertemu dengan kesempatan. Ketika kesempatan kairos Tuhan datang, Anda belum siap. Anda belum tajam, Anda belum terasa, lewat. Tapi ketika Anda mengasah terus setiap panggilan Tuhan, Anda terus tingkatkan skill saudara, Anda terus pertajam uh, semakin lagi kepandean saudara, lihat, begitu nanti ada tangan Tuhan yang siap mengangkat saudara, percaya engkau akan terbang tinggi bersama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kata amin. Saudara, ada orang bilang begini: "Kenapa saya sudah kerja sekian tahun di perusahaan ini? Kenapa saya nggak pernah naik jabatan sama kenapa teman yang baru masuk langsung naik jabatan?" Saudara, coba cek dulu. Mungkin dia baru masuk, tapi dia mampu untuk jadi seorang supervisor. Sementara mungkin orang yang bertahun-tahun kerja di tempat yang sama. Dia tidak pernah mempertajam, tidak pernah mengasah kemampuan calling dalam hidupnya. Nah, saudara, Esther itu mempertajam panggilan hidupnya. Kenapa akan ada satu hari penentuan? Setiap calon ratu akan dipersiapkan satu tahun. Bayangkan, saudara, setahun. Ketemu raja semalam, dipersiapannya berapa lama? Setahun. Baca di Alkitab. Enam bulan pertama dikasih apa namanya spa khusus supaya semua aroma baunya yang bau-bau yang tidak enak harus dilenyapkan dulu. Bayangin, enam bulan kedua direndam hampir tiap hari. Di mana? Di parfum rempah-rempah yang wangi-wangi. Sudah bisa main satu tahun persiapannya. Bayangin suraku, itu saya yakin suraku. Semua yang terbaik itu suraku Suraku, akhirnya Esther suraku, dengan semua rivalnya harus siap satu tahun. Tapi yang menarik begini, coba lihat. Apa yang harus kita lakukan untuk mempertajam panggilan kita? Terus miliki semangat belajar. Saudara, kalau orang tidak mau terus semangat belajar, dia akan ketinggalan. Jadi harus miliki terus semangat belajar, dan seperti apa semangat belajar yang kita miliki? Saudara, Lihat seperti Esther. Esther pasal 2 yang ke-15. Dikatakan apa? So? Ketika Esther anak Abigail. yakni saudara ayah Mordecai yang mengangkat Esther sebagai anak. Mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Malam penentuan. Jadi ratu atau cuma jadi gundik. Maka ia Esther tidak mengendaki sesuatu apapun selain. Tidak minta apapun selain apa? daripada yang dianjurkan. Kata bersama saya, yang dianjurkan. Oleh siapa? Oleh Hegai. Siapa Hegai? Sida-sida raja, penjaga para perempuan. Dan Anda tahu Hegai ini siapa? Orang yang dipercaya raja untuk mempersiapkan seorang ratu. Dan pada waktu itu semua calon ratu diberi kesempatan sebelum menghadap raja. Kalian boleh minta apapun yang kamu pakai, baju model apa yang kalian mau, perhiasan model apa yang kalian mau, kalian boleh pakai. Dan Esther menarik, dia tidak mau minta yang lain kecuali yang disarankan, yang dianjurkan oleh Hegai. Siapa Hegai? Orang yang tahu selera raja, orang yang pengalaman tentang wanita, soal ratu. Maka Esther tanya, apa yang raja suka? Oh begini, oh begitu, oh begini. Akhirnya, Saudara sudah Esther akhirnya, dia mempertajam panggilannya dengan belajar dari orang yang pengalaman. Dan yang menarik berikutnya adalah apa? Kelilingi hidupmu dengan orang yang dapat mengasah panggilan. Saudara perlu berteman, bukan dengan orang yang menumpulkan hidup saudara, tapi orang-orang yang mempertajam hidup dan panggilan saudara yang setuju. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu, nama Tuhan. Contoh: Saya selalu belajar begini, bukan berarti kemudian kita milih-milih teman, tetapi siapa teman kita akan menentukan masa depan kita kita harus baik dengan semua orang, betul. Tapi tidak dengan semua orang kita bergaul. Saudara, kalau saya mau belajar tentang keluarga. Kalau saya sadar saya perlu meningkatkan keluarga bahagia. Baik keluarga saya, bagaimana cara mendidik anak? Bagaimana menjadi seorang suami yang baik? Seorang istri yang baik? Apa yang saya lakukan? Saya akan mencari Hamba Tuhan yang memang kekuatannya di keluarga. Saya akan belajar dan tanya, dan saya tahu buahnya baik. Ketika saya mau belajar tentang manajemen gereja, ketika saya mau belajar bagaimana cara mengatur gereja supaya excellent, jelas saya akan cari hamba Tuhan, teman hamba Tuhan yang akhirnya kekuatannya di sana. Kalau dia, saya butuh belajar soal iman. Bagaimana cara beriman? Maka saya akan coba cari hamba Tuhan yang kekuatannya soal iman. Dan saya belajar. Dan saya suruh aku melihat di dalam hidup saya. Ketika saya pertajam. Dan saya mau dikelilingi dengan orang-orang yang dapat mengasah hidup saya. Hari ini saya melihat. Itu menjadi sesuatu yang dahsyat dan ajaib. Tepuk yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Setelah sudah mengetahui panggilan saudara. Setelah saudara mempertajam panggilan saudara. Yang ketiga, maksimalkan panggilan hidupmu. Kata bersama saya maksimal. Dua tiga. Kata bersama saya, saya harus maksimal. Dua tiga. Saudara sekalian. Di survei begini. Orang sekarang cenderung untuk suka ganti smartphone. Begitu muncul yang baru, berbondong-bondong orang antri. Tapi yang menyedihkan, di survei bahwa orang walaupun pakai smartphone yang hebat, tapi kemampuan menggunakannya rata-rata sebagian besar hanya 20%. Dari kemampuan handphone itu yang bisa digunakan oleh orang yang punya, cuma 20%. Sementara 80%-nya tidak pernah digunakan lah biar handphonemu canggih, tapi sudah cuma tahu WhatsApp, Facebook, Instagram, tapi sudah tidak tahu yang lain, betapa canggihnya handphone Anda, saudara akan rugi besar. Bahkan katanya otak manusia, orang yang cerdas sekalipun IQ-nya tinggi, ternyata di survei hanya menggunakan otak kemampuannya nggak lewat dari 40 persen. 60 persennya bagaimana? Masih orisinil. Makanya di London, Inggris pernah dibuat pameran. Dijual otak manusia. Sampai di sana orang kaget. Otak orang Amerika kok murah. Sebelahnya lagi otak orang Jepang lebih murah lagi. Sebelahnya lagi otak orang Taiwan lebih murah lagi. Lalu orang kaget di sebelahnya ada orang otak orang Indonesia. Mahalnya bukan main. Terus si pengunjung tanya kenapa otak orang Indonesia mahal sekali? Yang lain murah. Ya karena otak orang Indonesia masih orisinil, jarang dipakai. Saudara, kalau saudara tidak maksimalkan panggilan sia-sia. Kenapa? Terus jadi yang terbaik di bidang saudara. Datang bersama saya, saya harus jadi yang terbaik. Dua, tiga, saya harus jadi yang terbaik. Kalau saudara kerja dan kau bilang begini, ah asal-asalan. Karena gajinya juga kecil kok ngapain kerja sungguh-sungguh. Maka percayalah saudara tidak akan pernah mencapai terbang tinggi bersama Tuhan. Tapi walaupun gaji anda kecil, tapi Anda maksimalkan cara Anda bekerja. Anda bekerja bukan karena gaji dulu, tapi Anda kerja karena Anda mau maksimal bersama Tuhan. Percaya satu hari akan ada datang promosi dari Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan amat. Kata amin. Saudara sekalian, lihat Esther. Pasal 2 yang keempat. Dan gadis yang terbaik. Ucapkan bersama saya yang terbaik. Dua tiga kurang keras. Yang terbaik. Dua tiga. Pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Saudara lihat kemarin. Yang sedang dicari hari-hari ini adalah yang terbaik. Saudara kalau Anda beli buah, apel misalnya, jeruk. Sinja, Anda beli jeruk. Waktu Anda beli, apa Anda asal beli? Enggak. Anda pasti akan pilih. Apalagi orang, -orang Indonesia. Orang Indonesia beli belum tentu. Megang pasti. Suruh. Lihat satu jeruk apel diputer. Puter. Terus dipencet-pencet. -pencet, Sudah pencet-pencet, diputer-puter, enggak dibeli suruh Makanya sampai saya dengar ada toko yang marah. Kalau orang Indonesia mau belanja. Jangan pencet-pencet. <tuk> nah, saudara mau beli jeruk aja, Anda akan pilih yang terbaik. Baru Anda masukkan pilihan. Anda pilih. Saudara sekalian, dunia sekarang juga begitu. Kenapa ada orang berkata ini? Kenapa Pak saya akhirnya di lay off dari kerjaan? Sementara ada orang lain dipertahankan. Pelekasi. Tidak adil. Mungkin bisa begitu. Tapi mungkin juga karena faktor apa? Ketika kerjaan slow dan harus ada pengurangan, percayalah yang akan di layoff, yang akan diberhentikan adalah yang bukan terbaik. Dan yang dipertahankan adalah yang terbaik kalau saudara kerja, Anda jadi yang terbaik. Aha, percaya. Saudara akan terus akan dibawa Tuhan terbang tinggi bersama dia. Tepuk yang meriah untuk kamu, Riala Matur. amin, Tuhan. Lalu berikutnya adalah maksimalkan panggilan hidupmu dengan apa? Terus berinovasi. Kata bersama saya, saya harus terus berinovasi. Dua, tiga. Saya harus terus apa? Berinovasi. Apa arti berinovasi? terus buat satu perubahan yang membawa kebaikan. Nah, ini sudah zaman inovasi. Orang tidak mau berubah, bahkan akan mati. Change or die. Nah, Saudara sekalian, Anda tahu Yahoo. Yahoo adalah salah satu perusahaan internet yang tersohor. Tapi tahun 2016 kemarin Yahu terpaksa harus dijual dengan nilai 65 triliun rupiah. Wow, besar dong Pak. Tunggu dulu. Memang 65 triliun rupiah besar, tapi tunggu dulu. Yahu 6 tahun yang lalu, sorry tahun 2000, ya, jadi berarti 17 tahun yang lalu. Nilai Yahu waktu itu adalah 1.300 triliun. Berapa berapa? 1300 triliun. 2016 dijual cuman berapa? 65 triliun. Tragis, Pak. Betul. Bahkan 6 tahun yang lalu, jadi 2010. Microsoft pernah menawar mau membeli Yahoo dengan nilai 650 triliun. Tapi Yahoo tidak mau, dia tolak. Dan terpaksa tahun kemarin Yahu harus menjual diri Cuma 65 triliun Orang berkata itu namanya apes Menurut saya bukan laki dan apes Ini bicara tentang inovasi Bahkan sudah tahu Yahu tahun 2002 Pernah ditawarin untuk beli Google dengan nilai 13 triliun rupiah. Yahoo berkata, "Ah, Google cuman kayak begitu, 13 triliun kemahalan." Ditolak sama Yahoo. Itu 2002. Saudara tahu berapa nilai Yahoo, uh, Google sekarang hari ini? Nilainya adalah 8.000 triliun. Nasib ya nasib. Sudah di depan mata keuntungan 8.000 triliun. Lewat. Dan kenapa Yahoo akhirnya terpaksa dijual ke Verizon hanya 65 triliun rupiah. Karena sudah terpuruk, kalah bersaing, terlibas habis dengan muncul-muncul yang baru. Dan Anda tahu dulu Yahoo punya Flick mentertawakan Instagram. Ah, Instagram itu apa? Hari ini, Flick Yahoo sudah tidak ada yang pakai. Mungkin masih ada, kecil sekali. Emailnya masih dipakai. Tapi Anda tahu Instagram, luar biasa. Dulu Yahoo punya sesuatu seperti Facebook. Dan waktu Facebook muncul, dia mentertawakan, ah hanya untuk orang kampus. Hari ini, semua orang pakai Facebook. Saudara, kalau dalam hidup kita kita tidak mau berinovasi. Kita tidak mau terus berubah jadi baik. Semakin baik. Saudara akan terlibas habis dalam persaingan. Dengar baik-baik. Tuhan mau kita terus maksimal di dalam dia. Tepuk yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Untuk maksimal juga, terus ciptakan nilai lebih ...yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kadang bersama saya nilai lebih. Dua, tiga. Nilai lebih. lebih. Saudara. Bagi anda penggemar minum kopi. Pasti anda merasa bangga... ...waktu minum kopi Starbucks. Star and Buck. Nah. Saya mau tanya bagi para penggemar kopi. Sebenarnya... Apakah kopi Starbucks itu adalah yang terenak? Hah? Apakah terenak? Enggak. Tapi kenapa orang rela beli dengan harga mahal dan antri? Sudah tahu kenapa? Karena Starbucks punya nilai lebih. Orang nongkrong di Starbucks. Minum walaupun satu kopi, ngobrol-ngobrol. Dibanding Walaupun Starbucks jual kopi Sumatera, sama-sama dijual di kota, di pulau Sumatera. Satu di tepi jalan, kentaki, kentara kaki. Satu Starbucks cafe. Sudah tahu? Kenapa orang rela? Walaupun harga di tepi jalan di Sumatera cuma segelas 15 ribu rupiah. Tetapi di Starbucks kopi yang sama jadi nilainya mungkin 50000 ribu sampai mungkin hampir 100 ribu. Tetapi kenapa orang lebih memilih Starbucks? Karena Starbucks memberi nilai lebih. Orang ketika di sana dengan brand name-nya akan bangga dan merasa elegan. Itu yang membuat Starbucks berbeda. Kalau nggak percaya begini. Orang jalan sambil bawa kopi gelasnya ada tulisan Starbucks. Dengan gelas kopi yang ada tulisannya warung pojok. Kira-kira orang bangga yang mana? Sepeda motor Harley Davidson. Jujur, Anda yang penggemar motor, sebenarnya naik Harley Davidson itu enak apa enggak? Nyaman enggak? Menurut saya enggak nyaman. Masih lebih banyak sepeda motor lain yang lebih nyaman dan lebih murah. Bahkan saya pernah disuruh nyoba, duh Sadelnya udah begitu. Setirnya begini. nggak enak. Tapi kenapa hari ini orang tetap berburu Harley? Kenapa? Karena ternyata setiap kali orang pakai Harley, dia merasa bangga. Dan itu nilai lebih. Kata bersama saya, saya harus terus punya nilai lebih. Dua, tiga. Saya harus punya nilai lebih. Dibanding karyawan yang lain dibanding pengusaha yang lain, dibanding pelayan Tuhan yang lain, dibanding jemaat yang lain, dibanding dengan semua hamba Tuhan yang lain. Tetap kalau kita punya lebih, Anda percaya kita akan terus terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Yang percaya dan haleluya. Temu ketahuilah panggilanmu, pertajam panggilanmu, kemudian apa Saudaraku? Maksimalkan panggilanmu. Dan yang keempat terakhir, ini penting. Tekun jalani panggilan. Saudara, ada banyak orang sudah ada di jalur yang benar, tetapi kenapa tidak bisa dibawa? Tuhan terbang sukses naik karena kurang tekun. Saudara, kalau orang kurang tekun istilah kasarnya dikit-dikit give up. Dikit-dikit menyerah. Percaya, tidak akan pernah mencapai keberhasilan. Untuk kita bisa tekun jalani panggilan hidup kita adalah apa? Jangan pernah goyah dan lupa akan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara sekalian, kenapa? Lihat Esther, sebagai yang terakhir. Esther 4 ayat 15 sampai 16. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai, paman dan ayah angkatnya. Pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku, untuk Ratu Esther. Janganlah makan dan janganlah minum tiga hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku Ratu Esther dengan beserta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap Raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Dan kalau Anda baca waktu itu kalau sampai Ratu menghadap Raja tanpa diundang. Raja marah langsung dipancung. Tapi lihat kalimat terakhir. Esther berkata begini. Kalau terpaksa aku mati demi membela bangsaku orang Yahudi yang nyaris mau dibunuh Aku biarlah aku mati, saudara. Esther teguh terhadap panggilannya, dia tekun tidak goyah terhadap panggilannya. Satu hari, ada seorang ayah punya anak remaja, si ayah berpikir, "Aku mau tahu apa." panggilan untuk anakku. Waktu anaknya pergi, di kamarnya diberi tiga benda. Satu kitab suci, satu lagi diberi yaitu susurah, uang sekepok, satu lagi satu botol bir. Ayahnya memberi kamera CCTV dan dia akan lihat dari ruangan yang lain. Si ayah bilang begini, anakku kelak jadi apa? Aku mau lihat. Kalau anakku pulang dan langsung dia pilih kitab suci, dia kelak jadi pendeta. Tapi kalau anakku langsung pilih uang sekepok, si dia kelak jadi pengusaha. Tapi kalau dia pilih satu botol bir, dia kelak akan jadi preman. Si ayah was-was diamati dari CCTV. Tiba-tiba anaknya pulang, masuk kamar, anaknya langsung ambil kitab suci. Anaknya ambil uang sekepok dimasukkan ke dalam kantongnya. Dan anaknya langsung ambil botol bir dan diminum. Ayahnya lihat itu pingsan. Istrinya kaget, Pak kenapa pingsan? waktu bangun. Kenapa pingsan? Anak kita kelak bakal jadi anggota DPR. Seperti itulah anggota DPR katanya. Saudara, saya berdoa dalam nama Yesus. Mulai hari ini miliki fondasi. Engkau harus hidup dalam calling yang Tuhan tetapkan. Dan engkau akan kuat dan terbang tinggi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Adalah mensuk Kesimpulannya apa? Saudara sekalian, orang yang hidup sesuai panggilannya pasti akan tetap kuat dan tidak tergoyahkan. Caranya bagaimana? Yang pertama, ketahuilah panggilan hidupmu. Jangan ratapi kekuranganmu, kenali kekuatanmu, gunakan siap pintu kesempatan, mintalah peneguhan dari Tuhan dan orang lain, lalu pertajam panggilan hidupmu, terus miliki semangat belajar, keliling hidup saudara dengan orang-orang yang bisa mengasah mempertajam panggilan saudara, yang ketiga maksimalkan panggilan hidupmu, terus jadi yang terbaik di bidang saudara, terus berinovasi. Terus ciptakan nilai lebih yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan terus tekun jalani panggilan saudara. Jangan pernah goyah dan lupa akan panggilan hidup saudara yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan.